بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم رحمه الله تعالى وروي أن عبد القاهر آنّ ابن عبد العزيز كان رجلا صالحا وارئا bahwa Abdul Qahir bin Abdul Aziz adalah beliau seorang laki-laki yang soleh, yang warah. Ini jarang orang yang bilang. Soleh, seorang yang soleh, yang warah. Laki-laki. Seorang laki-laki yang soleh, yang waro. Hmm. Seorang laki-laki yang soleh, yang waro, itu jarang. Sampai ada di contoh Nahu, Ruba, Rajulin, Karimin, Laki, itu, Ada di contoh kitab-kitab eh, Nahu, begitu jarang orang laki-laki mulia yang aku jumpai. Itu memang memang sekedar contoh, tapi enggak mungkin hanya sekedar contoh tidak ada realita pasti ada. Seorang laki-laki yang soleh, yang warok, ya. Jadilah kita orang yang ini orang yang seperti ini berusaha dan berusaha waro zohiran wabatinan waro zohir waro batin kalau waro zohir kita ya, ya apa makannya enggak yang sembarangan yang subhat dijauhin ya jangan yang ya jangan yang haram yang makruh aja kagak jangan yang makruh yang subhat aja kagak warok kalau warok batin bagaimana? Hatinya warok bagaimana? Dia enggak mau suuzon kepada orang. Suuzon itu bila mana diucapin suuzon. Ya, dalam ukuran syariat Uzon begitu, fikihnya begitu. Tapi ketika belum diucapin masih di hati, ya eh, itu ya eh, itu itu, itu suuzon umumnya begitu ya secara syariat secara fikihnya begitu yang namanya suuzon itu ya walaupun ada di hati kemudian diucapin ya walaupun ada di hati kalau belum diucapin belum ya ya belum suuzon ketika udah diucapin itu namanya suzon itu ukuran ilmu syariat ah kalau warok hati itu belum warok tuh ya itu yang begitu belum warok walaupun secara syariat udah artinya tidak bagus tuh dia nggak ucapin di dalam mulutnya ya Saya ulangin, yang namanya suuzon itu adalah ketika diucapin. Suuzon tuh ini ukuran syariat begitu ya. Yang namanya suuzon itu ketika diucapin. Kalau belum diucapin di dalam hati aja, itu belum suuzon. Ketika udah diucapin, baru suuzon. Tapi orang ini kategorinya belum warok. Dia belum warok. Hatinya masih kotor. Hatinya masih kotor. Masih jelek. Masih ada sangka yang jelek. Uh, yang warok batin adalah dia enggak bersuuzun sekalipun di dalam hati apalagi sampai dikeluarkan ini warok namanya namanya warok batin hatinya warok tidak menyangka yang buruk dan kalau terjadi kenyataan memang dia kayak begitu orang seperti itu jelek umpama dia maafin ini sifat-sifat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita biar warok batin. Enggak ada orang ber walaupun di dalam hati kita. Jangan sampai sekalipun di dalam hati. Ada orang umpama lewat di depan kita, dia cuek aja, mungkin matanya ya min empat malam-malam min empat mungkin matanya selinder ya oh, min empat kan selinder gak bisa ngeliat didelengin dulu tuh baru ngeliat ya. berhususan orang yang selalu berhususan itu beruntung dia akan dapat kebahagiaan kesenangan, ketenangan. Berhusnuzan dan selalu memaafkan orang. Itu sifat-sifat wali-walinya Allah. Pengen jadi wali enggak apa-apa. Bagus menjadi wali. Yang kagak boleh itu ngaku-ngaku jadi wali. Eh, itu enggak boleh ngaku-ngaku ya. Ah. Kemudian wakana yas alu syafi'iyya dan adalah beliau Abdul Qahir bin Abdul Aziz beliau bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu an masaila fil warai tentang masalah-masalah dalam waro. Bagaimana sikap Imam Syafi'i wa Syafi'i rahimahullah yakbalu alaihi li Imam Syafi'i rahimahullahu taala menerima atasnya karena waroknya. Imam Syafi'i menerima orang beliau karena waroknya. Jadi menandakan Imam Syafi'i juga warok. Karena orang warok akan dikenali oleh orang warok. Orang sembarangan, sembarangan enggak kenal sama orang warok. Orang sombong enggak kenal sama orang warok. Itu. Orang sombong enggak kenal sama orang warok. Makanya orang sombong sunat di sombongi lagi biar apa? Biar dia kenal. Paham gitu. <laughs> deh ya? Artinya apa di sini? Imam Syafi'i orang warok. Karena orang warok kenal sama orang warok. Orang yang enggak warok enggak kenal sama orang warok. Apa dia bilang sombong amat sih. So, Segitu aja. Dia bukan orang warok. Jadi enggak kenal. Kalau orang warok kenal. Paham? Ya? Masya Allah orangnya warok banget. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi bukan kata-kata kamu pelas. Bukan memang benar-benar. bukan tendensius, bukan emang benar. Ya. Bukan subjektif, objektif, apa adanya. Masyaallah, waras sekali orangnya. Nah, Imam Syafi'i begitu. Ya, orang yang suka menghina orang, menghina orang, dia enggak waro itu. Dia jauh daripada yang demikian Penilainya kepada orang lain selalu negatif terus itu jauh daripada nilai kawaraan sangat jauh sekali. Wakala sya Wakala li syafi'i yaman ayyuma abdalus sabri awil mihnati awitamkinir dan berkata ia kepada Imam Syafi'i satu hari ni Abdul Qahir bin Abdul Aziz mana yang lebih Abdul sobar atau mihna atau tamkin mana yang lebih sobar yang lebih Abdul sobar mihna atau tamkin faqala Syafi'i rahimahullah maka Imam Syafi'i kemudian Imam Syafi'i rahimahullah beliau menjawab at-tamkin darajatul anbiya mungkin itu derajat amdiya Derajatnya para nabi tetap Pendiriannya tetap Tamkin Enggak goyang Wala yakunu tamkinu ila ba'dal mi'nati Tidak terjadi tamkin kecuali setelah mi'nah Setelah diuji Ya yeah. فإذا تحانا فإذا امتحن الصبر فإذا امتحن الصبرون وإذا صبر مكنا فإذا امتحن الصبرون فإذا امتحن الصبرون وإذا صبر مكنا يا Maka apabila diuji kesabaran, dan apabila dia telah sabar, mungkin maka dia akan ditamkinkan, Ditetepin. Kayak orang kan begitu, diuji dulu, ketika, ketika diuji baru dikukuhkan. Setelah udah diuji lulus dari ujian, baru dikukuhkan. Belum dikukuhkan, kalau belum terjadi ujian uji dulu. Iya, kayak kamu namanya mau kelas 2, kelas 1 dulu. Dikukuhkan dulu di kelas 1. Kalau di kelas 1 belum diuji, bagaimana mau dikukuhkan untuk naik kelas 2? Dihebatin dulu, diuji dulu. Enggak bisa naik-naik aja. Iya. Kalau masih main-main mulu, ya belum naik. Belum bisa dikukuhkan kalau masih tidur mulu, ya. Belum bisa dikukuhkan kalau masih terbang-terbangan, ya. Belum bisa kalau sudah lulus dari ujian baru. Makanya biar lulus, gitu ya. Jadi hamba-hambanya Allah begitu, macam-macam. Kenapa dia jadi, kenapa dia enggak jadi? Ya itu. Ketika diuji kagak lulus. Dia jadi udah dikukuhkan oleh Allah. Kenapa? Ketika diuji lulus. Ala tara ketahuilah annallahu abawasani Allah taala azza wajalla imtahana Ibrahim alaihi salam summa makkanahu. Allah Azza wa Jalla beliau menguji Nabi Ibrahim AS kemudian menetapkan dia wa amtahana Musa AS summa makkana'u dan Allah menguji Nabi Musa AS kemudian menetapkan dia wa amtahana Ayyub AS summa makkana'u Allah menguji Nabi Ayyub AS kemudian menetapkan dia wa amtahana Sulaiman AS summa makkana'u dan Allah uji Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian Allah menetapkan dia wa ataahu mulkan dan Allah berikan kepadanya kerajaan kira-kira ya kita mau tamkin apa kagak tuh kira-kira udah paham tamkin tetap Jadi tamkin terjadi tetap itu dikukuhkan terjadi pengukuhan terjadi ketika sudah diuji dan ujiannya lulus. Tapi ketika diuji kagak lulus, enggak hmm, bisa ditamkinkan. Tadi kalau masih ya main-main, ya berarti enggak lulus dari ujian, masih tidur melulu ya. Orang-orang lagi bangun malam, dia tidur. Apalagi orang lagi ngaji, dia tidur. Oh ya, yeah? orang lagi zikir sama-sama, dia tidur. Ini berarti enggak lulus. Ya. Yeah? Coba coba tuh. direnungkan tuh. Direnungkan di saat Allah lagi perintahkan, dia enggak hadir Allah lagi perintahkan dia yang lain pada hadir, dia enggak hadir, berarti enggak lulus imtiannya ujiannya enggak lulus, maka enggak bisa ditamkin gitu ya orang-orang pada bangun malam sembahyang, eh dia masih bobo aja, enggak tamkin enggak bisa ditamkin karena begitu Ya, biar bisa ditamkinkan jangan sampai ketika diperintahkan oleh Allah kita enggak hadir dan jangan sampai ketika Allah larang kita hadir di situ jangan sampai enggak tamkin Makanya ada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar tidak dikasih tahu. Biar apa? Biar keuji siapa yang sungguh. Sesungguhnya bukan itu saja pemberian Allah dalam keadaan bagaimanapun setiap malam di waktu-waktu umpama ngaji. Kemudian salat malam, salat jamaah zikrullah di saat-saat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan banyak orang mengerjakan artinya sesuatu yang umum yang mesti dikerjakan jangan sampai kita tidak hadir jangan sampai kita lengah jangan sampai kita goflah ketika kita goflah apa tuh orang-orang dapat kita enggak dapat apa tuh seperti malam lailatul Qadar. Orang-orang nungguin ibadah, lalu orang itu dapat Lailatul Qadar, kita nggak dapat. Kenapa? Kita nggak menantikan. Jangan sampai, jangan sampai. Saya percaya insya Allah ketika orang selalu berzikir terus La ilaha illallah, la ilaha illallah dia zikir Atau yang lainnya bagaimana? rame-rame Insyaallah ntar turun rahmat kepada Allah oleh, oleh Allah untuk dia kita pun sama dengan kita ngaji dia serius dia enggak tidur enggak dia enggak goflah enggak dia perhatikan dipegang penaknya ya dipegang hatinya pasang hatinya penuh konsentrasi ntar turun rahmat Allah usaha untuk konsentrasi, ntar turun rahmat Allah, yakin hatinya, jangankan badannya, hatinya dia perhatikan dengan seksama, ntar turun rahmat Allah sama juga ketika kita zikir kita zikir, ilaha illallah dia nggak pernah bergeming, nggak pernah ngantuk, nggak pernah lalai nggak pernah main-main nanti Allah turunkan juga di situ Lailatul Qadar ibaratnya begitu ketika sholat jamaah dia selalu gegap gempita, tidak pernah alfa nggak pernah dia alfa ya nggak pernah alfa nggak <laughs> pernah alfa walaupun alfa entah kemana nggak pernah alfa dia terus selalu hadir tuh. Insya Allah dia akan turun malam Lailatul akan turun Lailatul Qadar. Ibaratnya begitu. Rahim, begitu juga sama. Dia selalu menjaga Rahim. Nanti akan turun Lailatul Qadar ibaratnya begitu. Jadi oleh karena itu setiap momen-momen itu tuh jangan pernah lengah. Jangan pernah lepas. Konsentrasikan dirimu, hatimu, badanmu, fisikmu dan hatimu konsentrasikan. Setiap keadaan yang begitu. Nanti akan turun. Semua masing-masing punya fadilah, punya keutamaan. Masing-masing ibadah punya keutamaan. Kamu konsentrasi puasa, konsentrasi puasa. Terus kamu konsentrasi akan turun nanti Lailatul Qadar, ibaratnya begitu. Enggak boleh enggak? Itu itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ya, yang anggot-anggotan yang lalai seperti malam apa Ramadan kapan ya? Malam itu malam ini datang yang lain kagak ya. Ini masa ya yang begini untung-untungan daya ya. <tapi>, Tapi kalau yang senantiasa menjaga, insya Allah dia akan break, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ya, itulah yang namanya taufik dan hidayah. Walaupun nasihat sudah diberikan ya. Yang gegap gempita, gegap gempita. Yang lalai, lalai. <laughs> ah kita jangan seperti itu. Bangun, sudah tahu ini petunjuk, kerjain. Jangan sampai kita lalai. Wa ini tamkin. Apa tuh? Abdul Darjati paling Abdul Darjat. Iya, kenapa? Karena sudah mapan. Sudah tetap. Sudah lulus daripada berbagai ujian. Sudah lulus dari berbagai ujian. Lulus. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi seperti itulah kami tetapkan bagi Nabi Yusuf di muka bumi ini. Sudah ditetapin, sudah dikukuhkan bahasa kita tuh. Sudah dikukuhkan. Sudah diangkat saksi. Beliau pantas, beliau bagus. Wa Ayyub alaihis salam ba'dal mihnati Alzimati mukina. Iya. Dan Nabi Ayub alaihissalam setelah ujian yang besar beliau mukina ditetapkan, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kiai kiai, apakah tanpa ujian rata-rata semuanya kiai itu penuh dengan ujian. Tanya kiai mana aja, sekalipun keturunan pasti ada ujiannya. Apalagi yang awalan dia ya awalnya babanya bukan kiai, emanya bukan kiai, terus ke atas bukan kiai. Ada peng atas mungkin ya. Ini lebih berat lagi, tanya dah. Semuanya penuh derita. Penuh derita. Penuh air mata, cucurkan keringat. Itu yang jadi-jadi semua begitu rata-rata. Ada al-mihnatul azimah, al ujian yang besar. Hmm. Ya penuh ujian semuanya, enggak ada yang enggak penuh ujian, yang gampang-gampang begitu aja. Enggak ada. Ya kecuali Allah kehendaki lain lagi tuh Maya. ya. Jadi yang main-main ini masih dibagi yang tidur mulu masih dibagi, yang ngelahur mulu masih dibagi itu. Yang mana yang dikasih? Yang khusus, yang kekeh pendiriannya, konsentrasi dia, semua dia kerahkan, Allah enggak akan menyanyiakan perjuangan seseorang. Insya Allah akan diberikan nama Allah kalau kita sungguh-sungguh beri nama Allah. Kalau Taala berfirman wa wa Kami berikan dia keluarganya dan seperti mereka bersama mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kekuasaan kerajaan pengaruh haibah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beliau lewat pada takut semua ngeri itu itu namanya apa Allah berikan dia tuh setelah mi'nah Allah berikan tamkin Wallahu alam, misal.